Apakah ada dampak kesehatan jika seseorang mengambil dan memakan harta warisan yang bukan haknya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tentu mengambil hak orang ya, yang bukan hak dia. Yeah. Seperti di dalam contoh tadi, seperti mengambil harta warisan. Harta warisan yang memang jelas-jelas bukan bagian darinya. Jadi ini kan sebagai contoh saja, tetapi secara umum kita katakan dampak buruk dari maksiat. Ini kan semuanya maksiat ini. Benar, Son. Gitu. Jadi para ulama memberikan beberapa kesimpulan bahwa memang maksiat itu dampaknya kemana-mana. Dampaknya bisa ke pelaku maksiat atau ke keluarganya, anak dan istrinya, bahkan kendaraannya, bahkan hartanya dan segala macamnya. Iya. Sayangnya kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwa itu adalah dampak daripada maksiat selama ini yang kita lakukan. Di antara dampak maksiat itu atau dampak daripada ini kan tidak hanya kita mengkhususkan memakan apa tadi? Harta warisan. Harta warisan ya. Artinya secara umum apapun bentuknya ini kan sebagai sampel aja. Benar. Contoh aja. Padahal bentuk maksiat itu banyak. Di antaranya ini mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara batil. Benar. Tentu adalah hal yang sangat diharamkan dan dosanya dosa besar ya. Nah, di antara dampak maksiat itu di antaranya adalah dia akan mematikan ataupun memadamkan hati. Hatinya akan padam. Ini gimana maksudnya? Disana? Hatinya akan padam artinya dia sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit menerima ilmu, ya, sulit untuk diajak taat untuk kepada Allah, sulit untuk ngaji, sulit untuk membaca Al-Qur'an. Untuk kebaikan itu dia sangat susah. Sangat susah. Tapi kalau perkara-perkara yang nanti bukan kebaikan, mubah apalagi maksiat, dia semangat. Bahkan jor-joran ya. Jor-joran, dia nggak peduli gitu kadang-kadang. Benar. Kan. Untuk umpamanya hal-hal yang mubah atau bahkan maksiat gitu kan. Dia nggak akan hitung-hitungan. Tapi kalau untuk ada orang minta sedekah 2000 perak aja pun, rasanya udah berat. Berat. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Iya. Sudah ada ron. Artinya ron itu adalah sebuah titik noda hitam. Kan ibaratkan kata para ulama, hati itu kan beningnya. Nah, yang mengotorinya itu apa? Itu tadi dosa dan maksiat. Akan ada noda dan titik hitam. Dan itu bisa menghitam kalau tidak diistighfari, kalau tidak ditobati, kalau tidak disesali dari semua dosa dan maksiat yang dilakukan. Jadi intinya itu, memadamkan hati. Yang kedua juga menghalangi dari ilmu, karena ilmu itu cahaya. Kita lihat bagaimana nasihat Waqi'. Ketika Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifzi parashadani ila tarkin ma'asi wa akhbarani bi'andal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali a'asi. Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi' gurunya tentang buruknya hafalannya. Imam Syafi'i yang begitu sangat luar biasa hafalannya, tetapi dia merasa dirinya agak buruk hafalannya. Padahal dari kecil sudah udah nggak tahu bilang lagi bagaimana kekuatan hafalannya. Tapi begitulah tawaduknya Imam Syafi'i mengatakan, aku kayaknya agak sedikit bermasalah nih hafalanku. Kalau kita kan karena kita tidak mempunyai, karena kita tidak diberikan oleh Allah Azza Hidayah, hafalan kita udah mati pun kita nggak peduli kan. Benar. Imam Syafi'i baru sedikit aja masalah langsung sensornya bunyi gitu. Alarmnya bunyi. Kalau kita nggak ada yang bunyi gitu, itu masalahnya kan. Ya nggak ada yang bunyi. Nah, maksudnya nggak ada bunyi itu kita nggak nyadari bahwa kita ini udah jatuh betul ke dalam kubangan dosa dan maksiat pun. Iya. Kita nggak sadar bahwa kita ini sedang tidak baik-baik aja gitu. Hubungan kita tidak sedang baik-baik aja dengan Allah. Tapi begitu pun kita nikmati aja macam nggak ada masalah kan gitu. Imam Syafi'i sedikit aja pun langsung, karena hatinya jernih, hatinya bersih, itu langsung terbaca gitu. Langsung bunyi alarmnya, oh lagi ada masalah. Maka Imam Waqi' mengatakan, yakni memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i bahwa dia harus meninggalkan maksiat. Kita tahu bagaimana ketakwaan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Nasir Sunnah, pembela Sunnah. Dan dia adalah seorang yang sangat luar biasa di dalam keilmuannya yang dikenal dengan fiqih beliau, fiqih Imam Syafi'i, dan beliau sebagai tokoh madhab dari madhab Syafi'iyah, dan beliau memiliki kitab yang sangat luar biasa di antaranya kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah. Benar. Yang sangat luar biasa. Intinya bahwa Imam Waqi' mengatakan wa arsyadani,
dan Imam Waqi' memberikan aku bimbingan, ya, bitarkil maksiat, dengan meninggalkan maksiat, dan dia mengatakan bahwa maksiat itu adalah apa namanya ini, akan memadamkan hati, karena ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang memiliki maksiat. Na'udzubillah. Di antaranya lagi, maksiat itu akan menghalangi doa. Sejago apapun, sehebat apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah, tapi karena kita bermaksiat, makanan kita haram, pakaian kita haram, baju kita haram, ya, minuman kita haram, ini akan menjadi penghalang doa. Itu. Di antaranya, maksiat itu lagi akan menghalangi rezeki kita. Akan menghalangi rezeki kita, artinya rezeki kita yang tadinya mungkin ditakdirkan oleh Allah sekian, dikurangi karena mungkin karena maksiat kita itu. Tapi kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa itu dampak dari maksiat kita itu. Masalahnya di situ. Sulitnya hidup. Sulit. Sulit. Kita merasa apanya? Karena Allah SWT mengatakan, ya, mayyattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada aku, kata Allah, Allah SWT akan berikan kepadanya, apa namanya ini, jalan keluar. Dan akan Allah SWT berikan kepada rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Makanya salah satu menghalangi rezeki orang ataupun menyusahkan orang itu dalam mencari rezeki adalah karena kemaksiatan yang bergelimang dalam dirinya. Iya. Makanya orang soleh itu tidak terlalu keras dia kerjanya, tapi masya Allah banyak penghasilannya, banyak dia dapat. Mungkin keberkahannya, keberkahannya ada di situ, kelancaran usahanya. Ada orang ngurus surat aja bisa berhari-hari untuk izin usahanya. Orang yang bertakwa ini, dia tadi malam udah sholat tahajud, udah baca Al-Quran, sholat subuh, segala macam. Dia satu jam aja udah selesai gitu. Ini bukan karena pakai orang dalam, saya. Enggak ada, Allah mudahkan. Benar, ya benar. Pada waktu itu qadarullah ada semua. Iya. Pimpinan-pimpinan yang butuh tanda tangan itu ada semua. Allah ini mudahkan. Ada ya. Mudahkan. Ini ada orang yang maksiat, dia datang hari itu, ada aja nggak datang orang. Benar. Mungkin pimpinannya nggak datang, mungkin lagi sakit, mungkin lagi sibuk, benar. Akhirnya besok. Gitu kan? Besok ada aja lagi gitu. Jadi ada aja penghalangnya. Mesti yang seperti itu, kalau kita memiliki sedikit ilmu, kita harus koreksi dan curigai kita, diri kita ini. Iya. Ada apa ini? Kadang-kadang itu menjadi kendala bagi kita, Seth. Kadang-kadang kita nggak pernah sadar. Ya itu yang menjadi masalah. Makanya kata para ulama, ya, ada seorang bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, aku bermaksiat tapi aku bisa masih ibadah, masih bisa gini." Tapi kata saya begini, "Iya, engkau masih bisa ibadah, tapi engkau kehilangan kelezatan ibadah. Engkau tidak mendapatkan kekhusyuan dalam sholatmu. Engkau tidak mendapatkan kelezatan dalam ibadahmu. Tapi kita nggak merasa itu sesuatu yang hilang. Itu sesungguhnya hukuman yang tidak kita rasakan, itu masalahnya," kata para ulama. Saking telitinya dan saking dalamnya para ulama memaknai itu. Kita tidak khusyuk dalam sholat, jangan-jangan itu maksiat kita ini yang selama ini kita lakukan. Kita tidak merasakan nikmat dalam beribadah itu kadang-kadang kita mungkin maksiat kita nggak, tapi kita nggak menyadari bahwa itulah bekas daripada dampak daripada maksiat yang kita lakukan. Jadi ini menjadi apa ya, salah satu contoh saja tadi yang disampaikan tentang memakan harta warisan. Harta warisan tadi ya. Ya kita katakan maksiat itulah dampak daripada maksiat yang dilakukan. Di antaranya itu, hartanya tidak akan berkah, akan memakan harta orang lain yang tidak bukan haknya. Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan. Maka kita bertakwa kepada Allah SWT, biarlah kita miskin tapi harta yang sama kita yang ada hari ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Banyak harta kita tinggalkan, semakin sulit kita di kuburan loh. Pertanyaannya makin banyak, draft pertanyaan, list pertanyaannya akan banyak. Iya. Karena pertanyaan harta itu akan dua, min aina tasabta wa fima anfaqta, dari mana engkau dapatkan, dari mana engkau nafkahkan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak, Ustaz.